Assalamualaikum, salam kreatif. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang ban tubeless dengan baik dan benar. Namun, sebelum menonton, saya ingatkan untuk subscribe channel saya dan like lalu share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa ditonton oleh orang banyak dan bisa memberi manfaat. Oke, simak video berikut ini. Langkah pertama, bersihkan pelet dari kotoran dengan menggosok dengan menggunakan sikat atau amplas. Lalu letakkan pelet, kemudian kunci rapat-rapat. Setelah itu, masukkan ban, lalu proses pemasangan. Untuk pemasangan agar tidak terjadi lecet ataupun rusak pelet, kami menggunakan alat jukil yang kami modifikasi sendiri dengan menggunakan dua jukil sederhana. Dengan seperti ini tidak akan terjadi lecet pada pelet karena kami masih menggunakan alat manual, belum menggunakan alat press ban yang modern. Lalu kemudian diberi pelumas agar lebih mudah proses pemasangannya. Proses yang selanjutnya yaitu pengepresan agar ban dapat dipompa dengan cepat, agar dapat cepat mengisi perlu dilakukan pengepresan, yaitu salah satu alternatif langkahnya yaitu dengan menginjak-injak seperti ini. Untuk ban bekas memang agak cukup susah untuk meletakkan posisi ban pada pelek, bisa ditambah satu orang lagi. Kemudian setelah selesai yaitu dipompa. Jangan lupa buka pentil agar lebih cepat mengisi, kemudian tarik perlahan ke atas. Bantu dua orang, lalu pasang kembali pentilnya. Pastikan bahwa angin pada ban tidak merembes keluar. Cek dengan menggunakan air sabun seperti ini, kemudian dibalik si yang satunya lagi. Harus lihat apakah angin masih keluar atau tidak. Jika Anda merasa video ini perlu ditonton oleh teman-teman Anda atau bermanfaat bagi orang lain, silakan share sebanyak mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.